Halo guys, balik lagi bareng gue di sini Elan Pelani teman-teman. Dan tentunya di program terbaru Elan Pelani Q&A tanya Mas Elan teman-teman. Oke guys, di sini sudah ada 3 pertanyaan yang gue dapat dari komunitas channel Elan Pelani di postingan Q&A. Jadi pertanyaan pertama itu datang dari @jason845, di mana dia tanya, "Bang, makanan kesukaanmu apa?" Kalau bicara makanan guys, mungkin kalian udah melihat postur badanku ini sudah mendapatkan jawabannya guys ya. Tapi enggak guys, gue itu suka makanan masakan Indonesia teman-teman. Yang pasti yang gue suka itu adalah makanan yang bercita rasa bumbu yang khas teman-teman. Jadi yang memang bumbunya itu tercampur secara merata dan penuh ciri khas Indonesia banget guys ya. Itu suka banget guys. Dan gua itu kurang suka sama makanan yang terlampau pedas dan juga agak terlampau pahit teman-teman. Nah itu guys ya, itu jawaban buat si Jason845 juga teman-teman. Dan ada lagi guys, pertanyaan yang datang dari, kita lihat dulu teman-teman, dari Lionel Christian 7253. Nah pertanyaannya teman-teman tuh, kenapa ada niatan bikin channel YouTube, Bang? Oke, jadi gue akan jawab ini, kayaknya ini akan menjadi pertanyaan yang agak sedikit serius teman-teman ya. Jadi niatan gue bikin channel YouTube itu, kalau dibilang jujur, pertama gue itu gabut guys. Pertama gue gabut, gue nggak tahu mau ngapa-ngapain. Pekerjaan gue atau gue itu sukanya main komputer. Jadi gue tiba-tiba berpikir loh, ketika gue main, kenapa nggak gue coba sharing-sharing aja tuh permainan gue gitu kan, biar orang lain nonton. Dan juga ya nggak bisa dipungkiri juga, supaya kalian itu kita bisa berinteraksi teman-temannya, kita bisa berkenalan, kita bisa ngobrol bareng. Jadi dasarnya itu teman-teman, jadi karena kegabutan saja ya. Oke guys, ada lagi pertanyaan datang dari Rizky X Daniel 4788, kayak Saras 088 cuy. Kalian tahu Saras nggak kalian guys? Kayak rasa gua rasa kalian nggak tahu Saras kayaknya, anak-anak zaman sekarang ya. Oke, halo, selamat pagi Bang. Siap, selamat sore Rizky. Apa tujuan visi misi jadi streamer Bang? Jujur aja guys. Pertama, aku lelah. Aku pingin uang dan uang. Enggak guys, enggak. Jadi ya itu termasuk, cuman maksudnya bukan faktor utama juga ya. Itu mungkin faktor kedua mungkin. Oke, jadi gini guys, tujuan gue menjadi streamer itu pertama gue pengen banyak kenal sama orang, itu pertama. Kedua gue pengen berinteraksi sama orang atau sama penonton yang mau nonton acara atau streaming gue guys. Itu alasan dasar banget sih sebenarnya, karena gue itu dibilang introvert tuh bukan guys ya. Gue itu pengen aja gitu ada teman ngobrol, ada teman interaksi. Apalagi kalau kalian setiap kalian datang nonton live streaming gue, itu gue udah seneng banget cuy. Gue seneng banget guys, jadi terus datang ke live streaming gue ya. Ya mungkin itu cukup menjawab ya dari 3 pertanyaan tadi guys ya. Semoga itu menjawab pertanyaan kalian. Tentu buat kalian juga teman-teman yang punya pertanyaan seperti teman-teman kita yang tadi, segera guys ya, selalu cek komunitas channel Elan Pelani, cari postingan Q&A tanya Mas Elan, dan tulis pertanyaan kalian di sana, dan gua akan pilih pertanyaan kalian dan akan gua jawab di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dari gua guys, nanti kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa pertanyaannya teman-teman, biar gua bisa jawab, karena kalau nggak ada pertanyaan gua mau jawab apa. Oke, bye bye.